Salam jujua, nah di bapak tulang sedina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang pemirsa. Oke ya pemirsa, hari ini saya rekod saya punya suara. Sebab apa? Sebab tak cukup masa pemirsa ya. Ini saya masak yang pun sudah kelam kabut dengan mak. Kita buat kenduri ini. Yang masak hanya saya, suami dengan mak. Jadi kalau saya buat video dengan saya bersembang itu, nanti sudah banyak makan masa lah. Tengok dapur pun saya pas sekali pemirsa. Oke pemirsa, hari ini kita nak masak banyak sekali masakan ini ya. Ayam pun dalam 3 ekor kalau saya tak silap. Tapi first sekali kita nak masak kari dal dulu pemirsa. Ini seperti biasa juga. Ini untuk kari dal yang saya masak, saya tambahkan terung. Terung yang sudah saya potong-potong. Kemudian nanti saya tambahkan juga keret. Kemudian saya tambahkan ubi kentang. Lepas itu yang pakai cawan hijau itu, itu kacang parpula yang sudah saya rendam. Ini saya masak. Nasi baik kita ada press cooker ya. Nanti masak dengan press cooker, saya tambahkan bawang putih dengan cili sebab saya nak kari dal ini sedikit pedas lah. Ini saya potong dulu semua and then nanti kita masak guna press cooker. So yang lain boleh pula kita pegang. Kalau kalian lihat di belakang saya itu mak saya tengah basuh semua peralatan-peralatan sembahyang ya. Sebab kita mau sembahyang kan. Saya tak pernah sembahyang pemirsa, jadi sudah berlumut-lumut dia. Jadi mak basuh tempat sembahyang, saya masak, suami jaga anak ini pada masa ini pemirsa. Nah ini kacang dalnya kita basuh and then kita rebus semua nah. Oke, kita lanjut lagi ya pemirsa. Nah ini saya sudah tambahkan sedikit air, so sudah boleh masak lah. Ini saya aja, saya buat macam masak beans 30 menit. Lepas tu ini berapa banyak ayam ini. Ini sebenarnya mula-mula plan saya ini nak masak ayam kalio, kemudian masak ayam kunyit. Ya, karena ayam ini ada 3 ekor dalam 4,5 kilo juga ayam daging. Nah, di resepi yang saya sebelumnya itu kan ayam kalio saya sudah bagi tahu ya. Sebelum kita masak, ayamnya kita prap dulu dengan kunyit, garam, kemudian dengan penyedap rasa atau Royco kah, Masako kah, Maggi cukur rasa kah. Kita prap dalam 15-20 minit macam itulah. Ini seperti biasa juga bahan yang kita gunakan itu semalam pun saya sudah tunjukkan ya. Ini sebenarnya kita buat acara kenduri untuk Madhavan. Biasa kita kalau buat kenduri ini memang baik Mage Suaran Mahalasmi itu. Kemarin kita tak pernah suruh orang lain masak. Biasanya saya dengan suami saja masak. Ini kebetulan mak datang tolong ya. Oke, ini bahan-bahan yang belum tahu ya. Ini halia, bawang putih, bawang merah. Kemudian cili kering ini kita kisar ya. Kunyit hidup. Kalau tak ada kunyit hidup, serbuk kunyit lah. Kita kisar sampai halus ya. Ini cara masaknya saya sudah pernah tunjuk. Karena kemarin saya masak itu rasanya kata suami saya sedap. Jadi saya masak lagi nih menu masakan orang Minang Indonesia ini untuk kenduri kita hari ini gitu. Tengok baju saya itu pun dah basah semua pemirsa. Sangat penat loh. Ini lepas saya masak itu telur puyuh, saya terus masak ini lagi. Lagi kan kalau kita ada anak kan sekejap-sekejap. Anak sudah berak. Basuh dulu. Anak sudah haus, pergi bagi susu dulu, lepas lari lagi ke dapur. Nak mandi anak, lari lagi mandikan, lepas mari lagi dapur. Macam itu pemirsa, lari-lari kan, jadi sudah basah semua baju saya. Basi saya tak payah cakap, kasih panas dua hari pun tak boleh ini pemirsa. Tak boleh kurang saya punya bau basi ini. Tengok di luar pun macam mana kuat hujan, sebab itu saya rasa lagi bagus saya record suara lah. Petir pun kuat-kuat ini pemirsa, ini baby pun saya ada sedikit tension juga, sebab anak-anak main. Baby tidur, kalau kita lah, kalau time petir kuat macam ini, kena peluk baby tu, jangan tinggalkan dia sendiri, nanti dia terkejut gitu kan. Ini bahan-bahan yang sudah kita kisar tadi, ini kita masak ya, sampai betul-betul pecah minyak, nanti biar tak sakit perut, tak cirit. Ini tengok minyak pun sudah banyak saya letak ini pemirsa. Tengok berapa kuat hujan di luar itu. Bila kita mau buat kenduri jam, masa itu juga baru hujan. Kalau kita tak ada buat plan apa-apa, cerah juga hari ini. Nanti kita panggil pawang hujan yang ada di Mandalika lah. Kultang-kultung, berhenti ini hujan terus. Ini kita masak sampai pecah minyak, ini gaul-gaul ya.
Masak ayam kalau ini sebenarnya senang saja pemirsa. Lagipun bahan-bahannya itu mudah saja kita dapatkan di Malaysia ini. Sebab itu saya masak. Kadang-kadang tuh masakan yang di Indonesia itu nak masak pun susah juga di sini. Karena apa? Kita kena ganti dia punya bahan gitu. Karena ada satu-satu jenis bahan masakan itu kita kalau kita ganti rasa dia itu udah berubah gitu. Makanya saya agak kurang masak masakan Indonesia di sini. Susah mau cari bahan-bahannya gitu. Yang paling susah itu cari kemangi. Kemudian apa itu cabai keriting besar itu merah. Di sini yang ada hanya cili kering. Kalau mau cari cabai keriting yang besar tuh yang tak kering punya susah di sini. Makanya kadang-kadang mau masak untuk masakan Indonesia kan kita kena cari apa bahan penggantinya gitu. Makanya susah saya bilang. Tapi ini kalio saya tengok semua ada di sini, so okay lah, boleh kita masak kan. Mana saya pergi ini lama sekali saya syuting ini cili sampai kering-kering ini. Oke, masa ini suami saya sudah mari. Tolong ya, saya bagi susu baby tadi. Sebab itu kamera sudah lama tunjuk kita punya masakan tadi. Ini kita masukkan lengkuas yang sudah kita ketus, serai dengan daun kunyit yang sudah kita potong-potong. Apa? Dari sapuku jatuh. Biar anakku itu budak-budak. Oh. Ya, sekejap. Lepas sudah masuk itu, kita gaul, sudah masak semua, kita masukkan santan pekat ya. Nah, tambahkan sedikit air, tak nak pekat sangat pun boleh. Tapi karena yang kita masak ini adalah ayam daging. Ayam daging ini biasa dia mengeluarkan banyak air, so saya tak tambah air lagi di sini ya. Ini singgam yang masak ini. Oke ya, kalau sudah masak santan dengan bahan-bahannya tadi, bumbu tadi, nah kita masukkanlah ayam yang sudah kita perap tadi ya. Tak payah basuh pemirsa, masukkan macam itu saja ya. Tengok itu di luar pun nampak hujan kan. Nah, setelah kita masukkan semua, kita gaul. Tak payah tambah air ya, kalau tak nak cair sangat. Biarkan je, nanti dia mengeluarkan air sendiri. Dan kita biarkan, kita tutuplah sampai nanti betul-betul lembut ini daging. Oke ya, next saya mau masak kari dal juga. Kita lanjutkan dal yang sudah kita masak dengan press cooker tadi. Ini saya masukkan bunga lawang, buah pelaga, kayu manis dengan cengkeh ya. Oke, ini kita masukkan juga daun kari, bawang merah, bawang putih yang sudah kita iris-iris ya. Ini nasib baik baby tidur, jadi suami saya pun ada tolong pemirsa. Banyak tolong dia, spesial emak. Awal dia datang dari rumah semalam pukul 10 pagi dia sudah datang. Saya cakap saja, mak, kita nak buat kenduri untuk mother bun. Oh iya ke, saya mari ya, dia cakap. Ini kari dal pun sudah ready ini. Sudah selesai, apa nak kau? Ini saya main adik. Apa? Jangan main itu punya adik kan, rosak nanti. Taya. Tengah di video pun tak boleh dia pemirsa. Oke ya. Ini mak saya buat acar juga, tapi ini acarnya lain macam. You orang boleh try lah pemirsa, sedap. Ini keret, ya keret kita parut. Lepas itu cili potong-potong, cabai merah besar ya potong-potong, buang biji potong-potong. Lepas itu bawang merah iris, and then timun, buang timun kulit dengan biji, parut lagi. Lepas itu tambahkan mayonis, masukkan dalam peti ais bagian beku ya. And then you makan masa sejuk-sejuk memang sangat sedap. Ini singgah masa ayam satu ekor full ya. Juga lauk saya ya pemirsa. Belum habis ini. Lagi lanjut. Sedap bang. Ini sangat penat hari ini. Bila-bila pun kenduri di rumah kalau. Ini cik buat tak juga. Tapi ini hari untung ada mak saya. Nah, kerja dia tolong. Baby pun nangis juga kan. Ayo. Tadi kita ingat mau masak ayam kalio, ayam. Kita yang nama apa? Ayam kalio, ayam kunyit, kari dal. Itu macam kita mau masak. Tak cukup masa. Masak ayam kalio. Ayam kalio. Kalio ayam ini sudah. Tadi sembahyang samping rumah saya tak sempat.